juga nih mengucapkan mohon maaf. Selamat datang kembali dengan Nadir. Vokalis band Sabian, Nisa Sabian, tengah menjadi sorotan John. Nisa diduga menjalin hubungan asmara dengan rekan seband yang juga suami orang, Ayu Sabian. Hingga kini, Nisa Sabian belum juga angkat bicara soal isu perselingkuhan ini, John. Belum lama ini, sang ayah, Pak Komar, justru buka suara soal isu yang menerpa putrinya tersebut. Dalam keterangannya kepada media, Komar memberikan beberapa keterangan dan klarifikasi. Ia juga menyampaikan beberapa bantahan terkait kabar ini, John. Ya mungkin barangkali. Dan berikut 5 bantahan Pak Komar terkait isu selingkuh Nisa Sabian dan Ayos. Bantah jadi selingkuhan dan nikah siri. Nisa Sabian diterpa kabar perselingkuhan hingga nikah siri dengan Ayu Sabian. Wanita 21 tahun ini dituding menjadi orang ketiga penyebab rumah tangga Ayu Sabian dan istrinya rusak. Ayahanda Nisa, Komar, membantah isu perselingkuhan dan kabar nikah siri anaknya dengan Ayos. Menurutnya John, semua yang diberitakan media tidaklah benar. Itu nggak benar sebenarnya. Nggak benar itu. Ya kan saya bapaknya. Tahu betul, orang tua Umi panggil Nisa. Tahu betul posisi anaknya kan, kata Komar. Yang kedua, bantah soal connection room. Kabar perselingkuhan Nisa dan Ayus perlahan mulai terbongkar. Beberapa waktu lalu, John, keduanya dikabarkan selalu memesan connection room setiap bekerja keluar kota. Kabar ini juga dibantah Komar. Bunda Komar menyebut John, anaknya itu berada dalam pengawasan orang terdekat saat bekerja. Kalau masalah itu kan, dengan pihak para personil Sabiannya ya kan, dia di sana juga enggak sendiri didampingin sama adik sama kakak kan di sana, ujar orang tua Nisa. Yang ketiga, bantah soal panggilan nama Umi. Publik masih penasaran soal kebenaran kabar perselingkuhan Nisa dan Ayus. Belum lama ini John, sebuah video memperlihatkan kebersamaan Nisa dan Ayus beredar di media sosial. Video tersebut menjadi sorotan karena Ayus memanggil Nisa dengan sebutan Umi. Seperti yang kita tahu, panggilan Umi dalam bahasa Arab yang artinya ibu. Viralnya video ini juga turut dikomentari Komar. Ia menjelaskan bahwa Umi adalah panggilan Nisa di rumah. Ya mohon maaf masalah ini ramai nih, Nisa juga jadi booming ya. Ya sebenarnya kan saya manggilnya Umi, Nisa ini Sabian. Ya sudahlah, makanya Nisa Sabian gitu kan, ungkap ayah Komar. Yang keempat, bantah isu tentang sifat Nisa. Komar membantah semua tuduhan perselingkuhan yang ditujukan pada putrinya. Selama ini John, dia juga tak pernah melihat sesuatu yang aneh dari Nisa. Kalau saya sebagai orang tua manusiawi, itu pribadi sifatnya enggak sampai sejauh itu, kata Komar. Kalau buat saya, ya putri saya Nisa, ini atau Umi ini ya biasa-biasa aja. Jadi enggak ada apa namanya gaya-gaya yang aneh gimana. Kan kalau saya lihat seseorang yang beda gitu kan, ini kan biasa aja, sambung ayah Komar. Yang kelima, Nisa Sabian hanya berteman dengan Ayus. Komar mengatakan bahwa Ayus tak pernah datang ke rumahnya karena urusan pribadi. Selama ini John, Ayus hanya datang ke rumah karena urusan pekerjaan saja. Kalau yang saya tahu, si Ayus enggak pernah kemari. Saya kurang tahu dia sibuk atau gimana. Mungkin barangkali ada acara, ujar Komar. Ia menyebut anaknya hanya menjalin hubungan kerja dengan Ayus. Komar pun membantah jika hubungan keduanya lebih dari teman dan rekan kerja. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini, sampai berjumpa di video selanjutnya.